Rumah Sakit Umum Daerah John P. Tuanane Kabupaten Sorong siap menurunkan harga tes PCR sesuai kebijakan pemerintah pusat. Pengumuman harga tes PCR akan dilakukan jika alat pemeriksaan yang ada saat ini telah selesai diperbaiki, karena alatnya sedang mengalami kerusakan. Harga yang telah ditentukan pihak rumah sakit untuk pemeriksaan tes PCR senilai Rp525.000 dari harga sebelumnya Rp1.200.000. Harga ini mulai berlaku jika alat pemeriksaan PCR sudah kembali normal. Untuk saat ini, pihak rumah sakit hanya melayani pemeriksaan tes PCR bagi pasien di rumah sakit dan tidak untuk pelaku perjalanan karena keterbatasan alat pemeriksaan. Kebijakan penurunan harga ini selain mengikuti instruksi pemerintah pusat, ada beberapa pertimbangan yang diambil oleh pihak rumah sakit agar dapat memenuhi kebutuhan bahan baku yang tidak disubsidi oleh pemerintah, sekaligus juga sebagai upaya untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah wabah pandemi corona saat ini. Sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah, dan saya sebagai direktur rumah sakit sudah mengambil keputusan itu kita memakai harga yang paling rendah. Saat ini dari rumah sakit belum mengumumkan itu secara resmi karena alat pemeriksaan PCR kita masih dalam perbaikan. Oto Gianto, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.